Orang Muslim harus tahu, inilah istilah-istilah yang jarang diketahui pada kemasan produk yang mengandung babi. Subscribe dulu semoga terhindar dari babi. Amin. 1. PG. Big, istilah untuk seekor babi muda, berat kurang dari 50 kg. 2. Pork. Pork adalah istilah untuk daging babi dalam masakan. 3. Swine. Swine adalah istilah untuk keseluruhan kumpulan spesies babi. 4. Hog. Hog adalah istilah untuk babi dewasa, berat melebihi 50 kg. 5. Boar. Boar adalah babi liar, celeng, babi hutan. 6. Lard. Lard adalah istilah untuk lemak babi untuk membuat minyak masak dan sabun. 7. Bacon. Bacon adalah daging hewan yang dislice, terutama babi. 8. Ham. Ham adalah daging pada bagian paha babi. 9. Sow. Sow adalah istilah untuk babi betina dewasa. 10. Sow milk. Sow milk adalah istilah untuk susu babi. Itulah beberapa istilah yang sering digunakan pada label produk-produk kemasan. Share video ini kepada teman-teman MU agar mereka berhati-hati dalam memilih produk yang kemungkinan mengandung babi.